Beginilah situasi Gerakan Pangan Murah, GPM, yang diselenggarakan oleh Dispangtan Kota Cimahi di lapang DPRD Cimahi. Terlihat antrean masyarakat yang panjang dan menunjukkan antusiasmenya yang tinggi. Dengan ketersediaan 10 ton beras SPHP dari Bulog yang dibagi dalam 2.000 kupon, terlihat masyarakat sangat tertib dalam mengikuti program tersebut. Bulog menyediakan beras dalam ukuran 5 kg dengan harga Rp53.000. Hal ini yang membuat masyarakat membludak untuk mendapatkan beras tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Ya, ini justru tulisan tentang hal yang